Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family. Sekarang saya berada di Nagari Simanau, Kecamatan Tigolurah. Dan lebih tepatnya sekarang saya berada di depan kantor Wali Nagari. Rencana karena ada teman di sini yaitu Bapak Mas Rianto, mungkin kita akan jalan-jalan ke dalam untuk berkenalan dengan Bapak Wali Nagari dan staf. Mungkin sedikit kita akan tanya-tanya mengenai profil Nagari Simanau. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam. Ini kantor Wali Nagari Simanau. Assalamualaikum. Salam. Ini saudara saya Bapak Marjoni sudah terlebih dahulu masuk ke dalam. Jadi kita kenalan dulu mungkin kepada teman saya dulu yang sudah lama tidak berjumpa, Bapak Mas Rianto. Apa kabar? Apakah baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama nak dah sebut. Dan ini ada lagi. Ini sepertinya Bapak ini penampilannya beda, mungkin Bapak Wali Nagari ini. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ituger. Nama saya John Harrison. Sekarang pejabat Wali Nagari Semanau. Menjabat Nagari Semanau selama sudah 14 bulan. Sebelum ke sini posisinya dulu sebagai sekcam Kecamatan Tigolurah. Dan saya fokus sekarang di untuk mengurus Nagari Semanau. Kelahiran saya, tempat lahir Darabak Data pada tanggal 1 Januari tahun 1967. Terima kasih Bapak perkenalannya. Dan selanjutnya mungkin kita kepada Bapak yang di sebelah kanan kamera kita. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rianto. Jabatan masih pemerintahan di Nagari Semanau. Tempat tanggal lahir saya Garapak Data 26 Maret 1976. Kami telah berdomisili di Nagari Semanau selama lebih kurang 25 tahun. Barangkali itu yang bisa kami perkenalkan untuk sementara. Mungkin istri, mungkin anak. Oh ya. Saya memiliki satu istri, 3 orang anak. Alhamdulillah, anak yang pertama sekarang sudah bekerja honor di SMP 18 Padang. Yang kedua baru tamat SLTA. Yang nomor 3 baru kelas 5 SD perempuan. Berapa orang staf atau perangkat nagari atau berapa orang jorong, mohon diinformasikan Bapak. Oke. Biar kami yang menjawab. Pemerintah Nagari Semanau terdiri dari 1 orang wali nagari, 1 orang sekretaris nagari, 3 kasi, 2 kaur yaitu kaur umum dan kaur keuangan. 4 orang staf, staf operator, staf umum dan tenaga kebersihan serta 3 orang jorong. Jadi kami semuanya di sini 13 orang di kantor Wali Nagari Semanau. Dengan ketinggian 600 sampai 1200 dari permukaan laut. Dengan rata-rata penduduknya itu berkehidupan dengan bertani. Sebagian kecil juga ada pegawai dan pedagang.
Oh, luas Manong itu 48 km. Ibu sangkan. Berpenduduk lebih kurang 1.500, terdiri dari 3 jorong dan juga jumlah pemilihnya 970. Barangkali itu dulu ya Pak. Iya. Dan juga kami informasikan sedikit, kami juga punya lahan objek wisata yang belum tergarap atau terolah yang sangat indah sekali, yaitu namanya Puncak Karang Putih bersama air terjunnya sekalian ada di sana. Wah mantap Pak ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau bisa nanti kita jalan-jalan ke sana Pak ya. Siap. Siap. Oh, gini ya Pak. Semanang garis Manong. Jarak dari kota Solo ke garis Manong itu lebih kurang 68 km. Ke kecamatan tetangga atau ke Payung Sekaki itu jaraknya dari Manong 35 km. Oh. Mungkin pembangunannya bagaimana? Kalau masalah pembangunannya Pak, itulah barangkali mungkin karena kita terletaknya agak di ujung gitu. Saya khawatirkan itu sangat masalah kondisi jalan. Bapak barangkali juga udah lihat ya. Itu dari Sirukam ke Semanong dengan jarak 35 km itu 20 meter jalan tersebut itu dilaksanakan secara swadaya untuk pembersihannya oleh orang-orang kita. Minyak kita barangkali untuk beli minyaknya itu barangkali kasihan orang-orang yang lewat ala kadarnya, atau mungkin dia beli dengan kocek dia sendiri. Iya. Kantong dia sendiri. Apa untuk bisa lihat itu pernah dulu saya kami sampaikan lokasi tim safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Bupati Pak Jan Firman Pandu. Pernah kita sampaikan bahwa jalan Semanong itu dengan jarak 35 km cuma 15 kilo itu yang dirampah dengan dana Pemda. Oh gitu. Dari Dinas Pekerjaan Umum. Yang 20 kilo itu swadaya Pak. Oh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang juga demikian. Bahkan kita sangat khawatir dengan kendaraan karena sering terjadi kecelakaan. Karena jalan kondisinya sempit ditambah lagi semak belukar yang sudah menjorok ke jalan. Iya. Jadi barangkali melalui YouTube ini mudah-mudahan dengan program Bapak Bupati kita sekarang ingin menjadikan Kabupaten Solo terbaik di Sumatera Barat, barangkali ini lambat di jalan Pak, insya Allah. Iya. Ini sudah target dari beliau, bahkan kami dapat kabar sekarang dana tidak sedikit beliau kucurkan untuk dianggarkan untuk dikucurkan ke Tiga Lurah, baik itu jalan ruas jalan dari Sirukam ke Semanau dan ruas jalan dari tetangga kita Muaru ke Garam Barat. Ya. Barangkali mudah-mudahan lah secepatnya program Bapak Bupati kita atau pemerintah kita secepatnya terrealisasi. Oh itu begini Pak, mungkin masyarakat kita karena rata-rata keluarganya itu atau beberapa keluarga memiliki lahan perkebunan, di sini komunitinya yang sangat diunggulkan itu kan kasiapera atau kulit manis, oh karet. Alhamdulillah harganya sekarang udah mulai bagus lah. Termasuk padi, sawah. Jadi barangkali dampak COVID-nya itu di kampung ini terasa juga sih, tapi tidak begitu signifikan semacam di kota-kota gitu. Oh begitu Pak. Kalau begitu masalah suku di sini, yang pertama Melayu, yang kedua Melayu Eyabang, yang ketiga Caniago, keempat Caniago Lasi, lima Ketianyin. Nah itu kalau yang suku yang ada sini Pak. Cuma ada sukunya sama, apanya udah berbeda gitu. Membelah diri berarti. Bukan maksud yang membelah diri. Kadang-kadang Melayu itu banyak bagi-baginya. Iya. Nah, gitu Pak. Untuk kedepannya pembangunan itu sudah mulai lancar menurut visi yang diharapkan di visi Bupati Kabupaten Solo untuk Kampung Dan. Jadi kami mengharapkan agar pembangunan di Semanau ini bersama yang apa yang diharapkan oleh pimpinan kita yang diharapkan
ditingkatkan, dan selanjutnya semana agar masyarakatnya makmur dan ekonomi yang baik, dan pembangunan-pembangunan baik, pembangunan di Nagari, pembangunan dari Pemda Kabupaten Solo, atau pembangunan dari apabila pusat untuk dapat ditingkatkan dari segi ke atas sesuai dengan visi Bupati dan Solo membantu pembangunan. Terima kasih Pak. Kami ada dalam petunjuk. Mungkin Pak Mas ada tambahan, apa harapannya ke depan untuk Nagari Semanda? Harapan kita sama dengan yang disampaikan oleh Pak Oli Nagari tadi. Apalagi Semanau ini adalah Nagari yang terakhir di Kabupaten Solo yang sudah dikunci oleh Bupati Pak Luman Fauzi. 74 Nagari Kabupaten Solo, Semanau adalah Nagari yang ke-74. Kita inginnya lebih maju lagi. Walaupun kita anak bungsu, kita pinginnya lebih kita yang di depan gitu. Apalagi kita Semanau ini dari 5 negari yang ada di Kecamatan Tigura, kita ini di gerbang pintu masuk. Jadi kita lah jadi etalase nanti oleh yang lain. Barangkali itu Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Oke Pak, mungkin ada tambahan sedikit Pak, masalah pendidikan. Penduduk Negeri Semanau di Tegelora, dari 5 negeri yang ada di Tegelora, Semanau ini penduduknya paling terkecil. Namun di segi pendidikan, Semanau ini luar biasa. Bahkan ada yang sudah S3 itu di Denmark. Ada yang S2, bahkan juga ada yang TNI Polri. Di seluruh instansi boleh dikatakan rata-rata, bahkan di perguruan tinggi pun demikian. Bahkan Semarang ini paling banyak di Tegelora mencetak ulama-ulama baru, tamatan-tamatan pesantren. Semarang ini memiliki satu buah PAUD, satu buah TK, 2 buah sekolah dasar, dan satu buah madrasah tsanawiyah swasta punya yayasan Nagari sendiri. Yayasan Semanau Raya. Kegigihan orang di sini untuk menyekolahkan anaknya luar biasa. Bahkan ada yang single parent, tapi anaknya tetap sarjana, satu atau dua, tiga orang. Itu semangatnya untuk menyekolahkan anaknya. Dan juga dengan semangat yang tingginya masyarakat di sini, itu yayasan Nagari itu boleh dikatakan dengan dana swadaya itu untuk membangunnya. Mulai dari pembukaan lahan, gedung, itu adalah dana masyarakat kita yang beriuran. Alhamdulillah, kalau tidak salah, tidak ada sekitar 7 tahun lah berdirinya sekolah tersebut. Barangkali itu Pak. Mungkin langsung saja saya minta tambahan Bapak, jumlah SD di sini berapa, jumlah SMP, mungkin kalau SMA sekalian kalau ada. Kalau Semanau itu SD cuma satu Pak, dua Pak. Dua. Ya SD 04 Nagari Semanau dan SD 13 Karang Putih ya, dorong terpinggir. Iya. Kalau tingkat SLTP? Cuma senangnya. Kita SLTP dari Tegelora. Jadi senangnya tidak, di Semanau tidak ada. Jadi anak-anak tamatan SD rata-rata melanjutkan sekolahnya ke senangnya? Bukan rata-rata Pak, ada juga yang ke SMP Pak. Umpamanya ada ke Solo, ada juga ke Nagari tetangga. Karena kita ini kan berdekatan dengan rancang lului, itu jang-jang. Bahkan guru-guru yang di SMP 4 Tegelora, itu yang di Kepujar Kewle, itu banyak gurunya dari putra Nagari Semanau. Jadi SMP terdekat di sini berada di lokasi ini mana Pak?
Oh, di Rengkiang dulu ya? Di Kapujang. Kapujang. Hmm. Kalau SRTA terdekat dari sini di mana, Bos? Di Batu Janjang, Pak. Oh, tempatnya itu di dekat Pasar Lubuk Pahung. Berapa kilo jaraknya dari sini, Pak? Kalau di 12 kilo, Pak. 12 kilo, berarti jauh juga, Pak. Nah, jauh juga. Jarak di sini ke simpang Batang Pujan 4 kilo, Rengkiang lulus 8 kilo, yang lulus ke sana 4 kilo, 12 kilo. 12 kilo, Pak. Ya. Cukup, Pak? Ya, sekarang kita menelusuri kantor ini. Kita tadi berada di ruangan Wali Nagari. Sekarang ini ruang Sekretaris Nagari. Sekarang kita jalan-jalan ke ruangan Kasih Kaur dan Staf untuk perkenalan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Boleh perkenalkan namanya, Bapak? Nama saya Andi Lepoh Chandra. Dudukan saya sebagai Sekretaris Nagari di kantor ini. Sekretaris Nagari, iya, di kantor Wali Nagari Semanau. Ya. Terima kasih, Bapak. Iya, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dirinya, Bapak? Nama saya Dahlan. Pendudukan saya, jabatan saya sebagai Kasih Kesejahteraan di kantor Wali Nagari Semanau. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu kesibukannya, Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Boleh perkenalkan dirinya, Bapak? Boleh, Pak. Silakan, Bapak. Nama saya Syahrial, pekerjaan Kepala Jorong Tanjung Menyulai. Kepala Jorong Tanjung Menyulai, Nagari Semanau. Nagari Semanau. Terima kasih, Bapak. Iya, Pak. Nah, Ibu Bapak, demikianlah jalan-jalan kita, kunjungan kita ke kantor Wali Nagari Semanau. Dan alhamdulillah kita di sini disambut dengan sangat baik. Ibu Bapak penonton YouTube Mersa Family, mungkin videonya kita akhiri sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.